Apa makna tauhid syuhudi? Iaitu mentauhidkan Allah dengan penyaksian hati kita terhadap kewujudan Allah dan sebagainya, kebesaran, keagungan Allah. Apa makna menghayati tauhid itu dengan penghayatan hati kita? Iaitu rasa. Apakah rasa yang kita nak capai daripada tauhid itu? Atau dengan kata lain, ulama mengatakan tauhid cinta. Baik, untuk hari ini kita teruskan. Fatafna iradatuka fayuk syafalaka anil wahdaniyah. Ataupun saya ulang balik sedikit ya, supaya kita ada kesinambungan perbahasan. Ulang bukan sekadar terjemahan. Muka surat 64 tu. Man ishtawala bina lahu a'mayna. Man, sesiapa sahaja, ishtawala, yang sibuk, bina dengan kami, lahu, kerana dirinya atau untuk kepentingan dirinya, a'mainahu, maka kami akan butakannya. Buta dari buta hati dia daripada melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man ishtawala bina lana, sesiapa yang sibuk dengan kami tapi untuk kami, bukan untuk diri dia, basarnahu, maka kami tajamkan pandangan mata hati dia. Okay, ya? Jadi kadang-kadang kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan, kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk baca Quran, sibuk beribadah, sibuk datang kuliah. Betul ya? Datang kuliah. Sibuk kita. Pagi-pagi lagi buat persiapan. Tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya? Untuk dapatkan pahala. Untuk layakkan diri dapat syurga. Maka itu adalah untuk diri sendiri. Salah tak? Satu sudutnya tak salah. Ya, kerana Allah nak bagi syurga, Allah nak bagi pahala, tak salah. Cuma makam kita, itu yang kita cerita sekarang. Kedudukan kita. Kita ni kan kalau boleh nak naik kedudukan itu. Daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang terlalu baik. Sama lah kita pun. Dalam apa jua sekalipun. Betul ya? Ke tuan-tuan dah rasa okey dengan apa yang ada? Cukup je lah apa yang ada. Mana ada manusia begitu? Kalau manusia begitu, nampak sangat dia tak ada kemajuan dalam kehidupan dia. Tak ada target, tak ada matlamat. Hidup ni kan kena ada target, kena ada matlamat. Ya, besok nak jadi apa besok? Wali. Contohnya, ni besok nak apa? Entahlah, esok kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ini orang yang tak ada matlamat. Jadi, hidup sebagai hamba Allah ni, khususnya umat kepada junjungan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nak kita makin hari makin meningkat. Sehingga dikatakan apa? Yang semalam nak bandingkan hari ini, hari ini lebih baik daripada semalam. Ya? Kalau hari ini sama dengan semalam, maka tu tak ke manalah kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita buat ibadah, salah tak nak pahala? Tak salah, memang Allah nak bagi pahala. Dan kadang-kadang kena ada dalam hati kita mengharapkan pahala sebagai motivasi kita. Betul ya? Kalau tak ada pahala, sebab tu ada kitab yang ditulis oleh ulama-ulama besar daripada India, daripada Pakistan, kitab Fadailul A'mal. Kenapa mereka tulis Fadailul A'mal? Kerana ada orang yang macam kita ni lah barangkali, kalau tak dengar sesuatu yang dapat, rasa malas. Kenapa solat duha? Murah rezeki. Tu baru kuat sikit semangat. Kan, betul kan? Kenapa bangun malam? Bangun malam boleh sihat, boleh bijak. Yang tu dah bangun. Betul tak? Memang betul. Memang boleh, memang boleh. Tapi tahap kita macam tu je lah. Tahap orang awam. Jadi kalau boleh kita langkah satu ke depan, maka manisya wala bina, siapa yang sibuk dengan kami, dengan ibadah maksudnya, untuk kami, kerana kami, basarna, ketika tu kami tajamkan pandangan matanya, mata di sini, pandangan hati dia. Baik, iza zala hawa kakushifa, ataupun yukshafu, iza apabila, ataupun jika zala, nafsu, hazala ni lenyap, hilang. Hawaka nafsumu. Ketika mana sudah lenyap, kita panggil apa? Kehendak-kehendak nafsu kita. Kalau nak pun, hanya nak kerana Allah. Kalau perlu pun, perlu kerana Allah. Tidak lagi kerana semata-mata memenuhi kehendak nafsu. Kita makan sebab apa? Sebab nafsu lah kan? Kahwin sebab apa? Sebab nafsu. Nak cari harta sebab apa? Sebab nafsu. Kenapa tak kerana Allah? Dapat juga harta. Kenapa tak kerana Allah? Dapat makan juga pun. Ke tak jadi makan dah sebab kerana Allah? Jadi puasa. Puasa pun kerana Allah juga. Habis kalau buka puasa, buka puasa pun kerana Allah juga. Tidur pun kerana Allah juga. Tapi tidur sebab apa? Sebab mengantuk. Betul ya?
Sama dah kita. Kenapa tidur? Mengantuklah. Jarang orang cakap. Kenapa tidur? Nak tidur kerana Allah lah. Wah, yang ni memang wali. Okay. Tak adalah tu kita gurauan bahasa lah tuan-tuan. Ya, puan-puan ya. Tapi ada juga orang, kenapa berzikir, kenapa bangun malam? Sebab nak jadi wali. Itu masalah juga. Okay. Tak payah jadi apa-apa. Tapi jadi hamba Allah sudahlah. Setelah jadi hamba Allah yang sempurna. Sebab hamba ni ada dua. Ada hamba yang tak sempurna, ada hamba yang sempurna. Mana hamba yang tak sempurna? Kerana masih berbelah bahagi. Kejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba diri sendiri, kejap jadi hamba syaitan, kejap jadi hamba makanan. Adakah jadi hamba makanan? Ada? Setakat tu dulu, tak payah hurai. Nanti jangan marah. Sekarang ni orang duk beratur apa lagi? Apa pula ni? Makanan apa yang orang duk beratur ni? Ya. Makanan viral lah. Tapi yang makanan apa yang sekarang orang duk viral ni beratur ni? Tahu tu. Kan? Itulah jawapannya. Alhamdulillah. Tak apa, tak salah. Makan je lah. Tapi kerana Allah. Kerana Allah. Jadi, bila mana lenyap kehendak nafsu kita, kushifa akan disingkap. Ataupun diguna perkataan kushifa tu fi'il madhi ataupun yukshafu, akan disingkap. Laka kepada engkau an babil haqiqah, akan pintu hakikat. Bila mana dah kita buat sesuatu hanya kerana Allah sahaja, Allah tajamkan mata kita, akhirnya Allah celikkan mata hati kita, ketika itu mula terbuka pintu-pintu hakikat dalam kehidupan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita hanya memandang zahir, tidak memandang yang hakikat sebenar. Okey ya? Jadi kalau boleh kita memandang dengan pandangan hakikat. Apa hakikat di sebalik kehidupan ni? Adakah kehidupan ni ini je yang ada? Kalau ini sekadar yang ada, tak berbaloi sangatlah. Bukan nak menafikan, tidak. Tapi kalau sekadar itu sahaja, tengok ni. Macam mana tuan-tuan? Yang tuan-tuan dah lalui 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni. Rasa macam mana rasa? Yang berjalan pula pergi macam-macam, pergi ke China, pergi Korea, pergi Turki, pergi macam mana pergi lah. Macam mana pergi? Itu je lah. Pergi-pergi sakit perut. Contoh. Tak ada. Ada saja lah saya. Saya gurau-gurau agak sikit. Betul. Ada kawan saya, dia pergi rombongan ke Turki. Seorang je tak sakit perut. Yang lain semua sakit perut. Itu je lah yang dapat. Tapi yang lain jangan. Bukan menafikan. Tapi itulah kehidupan. Kan? Betul. Tak ada apa pun. Okey je lah. Tapi dunia adalah dunia. Itulah dunia. Orang kata indah. Mana tempat yang paling indah? Switzerland ke apa? Cantik ustaz, macam syurga. Tak. Bukan. Bukan. Tapi dunia, itulah dunia. Maka Allah yang maha mengetahui hakikat kehidupan ni tak ke mana pun. Kalau kaya pun makan paling tinggi 3 pinggan aja. Ya. Ke akhir-akhir ni dah separuh pinggan dah. Akhir-akhir ni lah. Habis apa? Tak ada apa pun. Sebab tu Allah matikan kita untuk bawa kita ke tempat yang lebih indah. Ke tempat yang lebih bahagia.